Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya. Inilah dia seputar deretan 10 artis non-muslim bisa ngaji sampai sholat. Banyak yang didoakan mualaf. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Demi peran, para selebriti ini rela belajar ngaji hingga sholat. Tak cuma demi peran saja, ada yang memang tertarik untuk mempelajari agama Islam. Padahal para selebriti ini adalah non-muslim. Meski non-muslim, tapi mereka mampu sholat hingga ngaji dengan mahir. Bahkan ada yang sampai didoakan bisa mu'alaf. Yang pertama, Felicia Angelista. Tak banyak yang tahu jika Felicia adalah seorang Nasrani. Pasalnya saat bermain di sinetron Dunia Terbalik, ia mampu memeran karakter Tuti yang berhijab dengan totalitas. Beberapa adegan memperlihatkan tengah sholat dan mengaji. Penonton tak menyangka jika Felicia adalah seorang Nasrani. Dan yang kedua, Samuel Zickwin. Samuel adalah seorang Kristen taat. Meski begitu, ia tak masalah saat memerankan seorang Muslim di sinetron Berkah yang tayang di tahun 2013 silam. Pria 32 tahun ini awalnya kesulitan karena harus belajar sholat hingga ngaji. Totalitas banget, suami Franda itu sampai belajar ke guru ngaji. Dan yang ketiga, Celine Evangelista. Celine Evangelista memang dikenal sebagai selebriti yang sangat mengikuti pengajian. Meski non-muslim, Celine ngaku suka mempelajari Islam. Ia bahkan pernah hadir di pengajian Ustadz Riza Muhammad dengan mengenakan jilbab. Netizen langsung mendoakan agar Celine bisa memeluk Islam. Dan yang keempat, Sutan Simatupang. Sutan Simatupang atau dikenal sebagai pemeran Aceng dalam sinetron Dunia Terbalik juga merasakan hal yang sama. Sutan merupakan memeluk agama Kristen, namun dalam sinetron itu ia diceritakan seorang Muslim yang taat. Pada beberapa kesempatan, Sutan Simatupang terlihat sedang menuju ke masjid untuk sholat. Bahkan beberapa adegan sempat menyorot Sutan Simatupang yang sedang khusyuk menunaikan ibadah sholat. Yang kelima, Feby Marcelia. Tidak jauh berbeda dengan sahabat Felicia Angelista, Feby Marcelia juga memerankan karakter seorang muslimah. Bedanya perempuan berusia 25 tahun itu tidak memakai jilbab. Feby Marcelia kedapatan beradegan sholat Idul Fitri bersama Felicia Angelista dan Mike Amalia. Dan yang keenam, Chico Jericho. Chico pernah bermain di film Seputih Cinta Melati. Suami putri Marino itu totalitas memerankan karakternya sampai belajar ngaji. Chico mengaku sempat kesulitan dan mengkhawatirkan saat melafalkan surah Al-Fatihah. Pasalnya, menurut Chico, ayat-ayat suci Al-Quran tak bisa sembarangan dilafalkan. Dan yang ketujuh, Gading Martin. Gading Martin telah lama membintangi sinetron Lili Ji menyambut bulan Ramadan berjudul Tiga Semprul Mengejar Surga yang tayang selama 5 tahun berturut-turut yakni 2012 hingga 2017 pada sinetron tersebut. Gading Martin diceritakan taubat dan mencoba menjadi muslim yang lebih religius. Tak ayal, beberapa adegan mengharukan mantan suami Giselle Anastasia ini harus sholat hingga berdoa. Tak tanggung-tanggung, Gading Martin harus memakai baju koko dan memasuki masjid untuk melakukan adegan sholat. Dan yang kedelapan, Amanda Manopo. Aktris pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini tengah populer. Amanda bahkan sering melakukan adegan sholat di sinetron tersebut. Di kehidupan nyata, Amanda ternyata mahir membaca doa-doa Islam. Gadis 20 tahun itu terlihat lancar membaca doa mau saat makan bareng kekasihnya, Billy Syahputra. Netizen ramai mendoakan Amanda bisa jadi mu'alaf. Dan yang kesembilan, Stephen William. Suami dari Celine Evangelista ini memeluk agama Kristen. Namun pada sinetron Anak Jalanan yang tayang pada 2015 lalu, Stephen William justru beradegan sholat. Kala itu, Stephen William dengan rapi memakai sarung, baju koko, hingga peci di kepalanya. Tak lupa sejadah menjadi alas Stephen William untuk melaksanakan sholat. Stephen William pun bergaya totalitas, ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Dan yang ke-10, Natasha Wilona. Natasha Wilona merupakan pernah melakoni adegan sholat dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta.
Sinetron ini tayang pada tahun 2018 lalu. Dalam suatu adegan mantan kekasih Verrel Bramastra ini memakai mukena berwarna biru dan putih. Rupanya, warna mukena yang berbeda karena Natasha Wilona berakting sholat beberapa kali. Baiklah, sekian video kita hari ini tentang 10 artis non-muslim ini bisa ngaji sampai sholat. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta pencet tombol lonceng notifikasinya. Biar kalian tahu kita selalu update. Sekian, terima kasih.